Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Semua masuk ya? Ya. Yang enggak masuk siapa ini? Dava, Bu Nisma pengen tahu kalian, perasaan kalian hari ini tuh seperti apa? Coba Bu Nisma pengen dari lalu, perasaan hari ini kamu seperti apa? Bahagia. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama ya. Bu Nisma minta Desta Tri Arifin untuk memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Tujuannya apa? Tujuan kalian belajar ini untuk apa toh? Untuk mengetahui, memahami, terus setelah itu apa? Diterapkan, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seharusnya sikap kalian sebagai pelajar muslim, muslimah terhadap orang tua. Kali ini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kita bagi menjadi kelompok. Kelompok pertama itu tugasnya adalah membuat infografis. Tahu-tahu infografis? Ya, informasi singkat tapi disampaikan secara lebih menarik. Dan juga mungkin kalau ada waktu nanti ditambah dengan animasi bagi yang suka menggambar. Nah, yang menggambarkan adab atau tata krama terhadap orang tua. Kemudian kelompok kedua itu nanti kalian akan mendiskusikan. Setelah diskusi, nanti akan kalian presentasikan di depan hasil diskusi itu. Kelompok ketiga itu nanti akan bermain peran. Bermain peran itu apa? Ada yang mungkin nanti jadi gurunya, jadi orang tua, ada yang jadi anaknya, yang jadi siswanya, atau jadi yang lebih muda. Siap ya? Kami di sini akan memainkan peran tentang adab terhadap kedua orang tua. Saya sebagai bapak, Rehan sebagai anak, dan ini sebagai ibu. Pak, ibu, bu ya. Ya, anak-anak dulu ya. Ya, yang rajin ya, nak. Belajarnya. Cukup. Makasih, Pak. Berangkat dulu ya, Pak. Saya dan teman-teman saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai adab kepada orang tua. Beradab kepada orang tua adalah amal yang paling utama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan mempresentasikan adab pergaulan terhadap guru yang kami buat dengan menggunakan infografis dan media Canva. Berperilaku sopan dan santun kepada guru sesuai dengan aturan agama dan dalam lingkungan masyarakat tidak melanggar norma cinta Allah dan Rasul-Nya. Ini didapat akan lebih bermanfaat. Kesimpulannya adalah bahwa kita itu harus selalu bersikap baik terhadap orang tua, harus dibiasakan mulai hari ini. Yang pertama, mendoakan sebagai amal yang solih, asal kita tadi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Yogyakarta
sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022, sehingga tahun 2024 ini seluruh jenjang telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Salah satu implementasi yang dilaksanakan di madrasah adalah pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan upaya guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di dalam kelas.